Perkenalkan, nama saya Regita Dinjadi Putri dari kelas pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan membuat media pembelajaran berbasis web menggunakan link ID. Jadi langsung saja kita cari di pencarian link ID. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang belum ada akunnya, silakan untuk daftar dulu dengan memasukkan email, username, password, dan password kembali. Karena saya sudah punya akun, jadi langsung saja login ya, dan memasukkan username, kemudian memasukkan password. Jadi ini tampilannya ketika sudah login ya. Di sini saya sudah membuat dari tabel-tabelnya itu bisa dilihat ada absensi peserta didik, ada modul pembelajaran, video pembelajaran, dan latihan soal. Penggunaan link ID ini karena fitur-fiturnya itu bisa digunakan secara gratis. Di sini kita bisa merubah tampilan layarnya ya, mulai dari background, kemudian juga ada font ya, ini bisa kita ganti dan bisa kita gunakan secara gratis. Jadi teman-teman, di sini kalau kita ingin memasukkan tabel-tabelnya ya seperti yang di samping itu, kita bisa menekan add new block ya. Itu saya sudah mencantumkan tabel-tabel absensi, modul, video, dan latihan soal. Jadi langsung saja ini kita bisa merubah judulnya ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja link. Kemudian itu tanda untuk mengaktifkan bloknya. Tanda bintang itu untuk mengaktifkan animasi bergerak gitu ya pada blok kita. Jadi kalau ingin membuat blok baru tinggal ikuti saja cara-cara saya ya. Jadi judulnya misalnya kita buat game pembelajaran. Bergerak pada blok kita. Teman-teman, karena saya sudah membuat blok-bloknya ya, jadi ketika kita menekan absensi, itu langsung ditujukan pada link yang telah kita tertera di blog kita itu. Jadi ini langsung menuju ke link absensi. Jadi peserta didik bisa langsung absensi pada kolom tersebut. Kemudian jika menekan modul pembelajaran akan diarahkan langsung kepada link yang menuju modul pembelajaran yang telah kita masukkan. Okay.
video pembelajaran itu akan langsung menuju ke link yang telah kita cantumkan ya. Misalnya ini, ketika kita menekan blognya, ini akan langsung menuju ke YouTube yang berisikan materi pencemaran lingkungan ya, SMP untuk kelas 7. Baik, ketika menekan blog latihan soal, ini langsung akan menuju ke link yang telah kita cantumkan. Jadi peserta didik tidak kesusahan untuk mengaksesnya. Jadi sebagai contoh ya, kita harus mengisi terlebih dahulu biodata sebelum masuk ke latihan soalnya. Ada email, nama, ada kelas, ada asal sekolah, dan juga ada semester ya. Baiklah, di sini peserta didik dapat mengisi latihan-latihan soal yang telah saya buat. Di sini ada 10 butir soal pilihan ganda. Baiklah teman-teman, sangat mudah kan cara-cara untuk membuat media pembelajaran menggunakan link ID. Jadi itu adalah link akun kita. Jadi jika kita ingin share kepada peserta didik, kita hanya perlu mengcopy-nya saja kemudian dapat kita kirim kepada peserta didik. Jadi ketika peserta didik mengakses link kita, tampilan yang muncul akan seperti ini. Itu ada blog-blog yang telah kita buat ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.